Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lawaitu ta'aluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa lifadah wa istifadah wa al-hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk selalu bermunajat kepadanya. Semoga dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah semata, Allah selalu kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah selalu permudah segala urusan kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita masih kepada surah An-Naba, dimulai dari ayat 27 halaman 582. Surah An-Naba ayat 27 halaman 582. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
إنهم كانوا لا يرجون حسابا Kira-kira seperti itu. Alat sukun pada kalimat ya roju itu adalah ra yang dibaca tafkhim atau tebal, jadi ya roju bukan ya roju. Kira-kira seperti itu ya. Terus wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Ada dua huruf zal yang bertasydid, maka tidak ada suara atau nafas yang tersendat, masih nyambung. Wa kadza atau kidza, bukan wa kadzabu atau kidzaba, dan kan masih nyambung. Wa kadza sama kira, masih suaranya itu masih nyambung, tidak terputus suara atau nafasnya. Wa kadza atau kidza itu udah terputus namanya, jadi disempurnakan seperti itu. Sekali lagi, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. وكل شيء أحصيناه كتابا. apa ni? Hu أحصيناه. Ketika kalau kita kadang-kadang ha itu kalau nyeret ahsainahu kitaba, hati-hati. Jadi ahsainahu bukan ahsainahu kitaba, enggak jelas ha-nya. Jadi ha-nya jelasin ahsainahu hu kitaba, beda dengan ahsainahu kitaba. Enggak jelas haknya. Adalah ahsainahu sama ahsainahu kitab. Menang monyong doang. Saya menang monyong domah itu. Tapi haknya mah kurang jelas. Antara ahsainahu sama ahsainahu. Begitu doang. Jadi menang monyong doang dalam harakat domahnya. Lagi. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ada misalkan kalau inna a'tayna atau inna anzalna gitu. Nah, ini innalil sama-sama lafaz inna. Jadi
kalau kuncinya itu, kalau pernah saya pelajari itu, ada gunnah, ada mad. Gunnah itu dengung ditahan, dua harakat. Mad juga dipanjangin, dua harakat. Sampai gitu. Kecuali madnya yang ada alis tuh, simul alis yang bisa mutasil atau munfasil, itu beda lagi. Secara khusus itu mad asli adalah dua harakat. Jadi ada nun yang diiringi dengan huruf alif. Nah, di sini nunnya tidak diiringi dengan huruf alif. Jadi kalau nunnya diiringi dengan huruf alif, berarti dia gunnah, dia mad. Dia ditahan, dibaca juga panjang. Kalau dia tidak ada alif, maka hanya gunnah, ditahan doang, tapi dibaca pendek. Itu aja udah. Kalau dia ada alif, maka udah gunnah, ditambah juga mad, ditahan dan panjang. Kalau dia enggak ada alif, maka cukup dengan gunnah saja, hanya ditahan dua harakat. Innalil, jangan dibaca dengan innalil. Kecuali kayak kita tuh sering dengar kalimat tarji, innalillah. Itu ada alifnya itu, benar. Innalillah. Itu baru, udah dia ditahan, panjang juga, innalillah. Gak ada orang kalau lagi, oh dia telah meninggal, innalillah. Pasti innalillah. Kalau lagi pada salat jenazah itu, ya kan masih diumumin dulu innalillah, masih panjang. Nah itu bahwa nun di situ dia bertasydid dan juga ada alif, makanya dia ditahan dan juga dibaca panjang. Oke, sekali lagi. Innalil muttaqin mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ketemu lagi wa kadzabu bi ayatina kidzaba, ketemu lagi la yasma'una fiha lagaw wa la kidzaba. Nah, mau ke mana juga sama aja. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi juga, pernah kita mempraktekkan daripada hukum idgham bi gunnah. Di sini ada sebab lagi, tanwin lagwan bertemu wawu. Idgham bi gunnah lagwan. Naikin ke hidung dikit. Khayshum, pangkal hidung. Bukan sekedar masuk wawu lagwan. Belum ini, belum gunnah namanya. Lagwan sama lagwan. Ada. Jadi naikin sedikit ke khayshum atau pangkal hidung. Ya, sekali lagi. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
cukup. Nanti akan kita lanjutkan di ayat 36. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.